Selamat siang. Berikut saya akan mencoba modul kontrol cut off untuk load dengan kapasitas kurang lebih 50 ampere. Di sini saya menggunakan relay 30 ampere dua buah di paralel. Untuk alat ini saya setting parameter cut off pada tegangan 11,9 dan kembali on 13,2. Untuk saat ini saya load saya bebankan ke sebuah inverter ya. Untuk saat ini inverter posisi standby. Standby di sini karena dia posisi charging. Pembacaan baterai kisaran 13,5. 13,5. Terus untuk inverter tidak saya beri beban. Berikutnya misalnya inverter bekerja secara terus-menerus dengan beban, coba akan saya berikan beban ke inverter ya. Saya berikan beban ke inverter kisaran 400 watt ya. 400-500 watt. Terus saya akan lihat bagaimana nanti cut off ini akan bekerja ya. Ini baterai pada posisi 11,8 ya. Oke, beberapa detik kontrol akan menjadi off. Fungsi cut off ini dia akan off dan dia akan on kembali pada posisi pembacaan baterai 13,2. 13,2. Ini coba saya cas lagi, tadi chargernya saya matikan. Oke, nanti baterai pada tegangan 13,2 beberapa detik load control akan on kembali. Oke, kontrol load ini memiliki kapasitas tadi ya, kisaran 50 ampere. 50 ampere itu dibangun dari dua buah relay 30 ampere. Tadi penjelasan singkat mengenai cut off ya, cut off modul. Cut off ini juga bisa disetting ulang. Misalnya saya masuk ke menu, ini menu kalibrasi, ataupun nanti misalnya menu kapan kembali on dan kapan dia cut off ada di sini ya. Terus alat ini bisa berfungsi untuk baterai 12 volt, 24 volt, 36 volt ataupun 48 volt ya. Dia nanti parameternya bisa di input kisaran 10 sampai 60 volt. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sehingga dengan alat ini harapannya itu bisa mengatur DOD baterai bagaimana kapan dia baterai itu akan off sehingga nanti baterai bisa awet kayak gitu. Terima kasih ya.